Seorang anak kecil berusia 8 tahun yang memiliki inisial TAM ditemukan tewas dengan kepala terpenggal di perkebunan di Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ternyata korban yang malang ini telah mengalami mutilasi yang dilakukan oleh Arnita Mamonto alias Aning yang berusia 19 tahun, merupakan tantenya sendiri. Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setio Budi mengungkapkan bahwa pelaku Arnita berhasil ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Tutuyan, Boltim pada Kamis malam, 18 Januari 2024. Tempat tinggal pelaku ini berdekatan dengan kediaman korban. Selain menangkap Arnita, polisi juga mengamankan suami Arnita yang memiliki inisial MP, namun status keterlibatannya masih dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan bahwa Arnita mengajak korban untuk mengambil sayur di belakang rumah, namun setelah sampai di lokasi, korban didorong hingga jatuh dan tertelungkup. Setelah melakukan aksi kejam tersebut, pelaku melempar kepala korban ke dalam selokan sambil mengambil perhiasan milik korban. Sebelumnya, jenazah korban ditemukan oleh warga di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim pada Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 7 malam. Demikian Juris TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.